weather. Oh, oh, the weather. Ruining my plans, come on and get it together. Oke, kembali lagi bersama saya Agus Nur Salim di channel Salimin. Ya, kali ini nggak main Losaga karena kuotanya, kuota juga, sinyal juga jelek. Mau main pun mesti kalah, Pak, karena sinyal jelek. Nah, kali ini review aja, Pak, reaksinya ini. Kan di Indonesia ini belum update Evo Barbarian, Hero Barbarian. Sebelumnya nggak, belum lihat juga ini. Nggak tahu ini nanti buffering nggak ini. Barbarian Evo, nice. Oke, kita lihat, Pak. Kalian yang udah ada Barbarian, tinggal ngumpulin. Apa itu, Pak? Ngumpulin soulstone buat nge-evo ini hero yang satu ini, Pak. Kayaknya bagus, Pak, dari kelihatan dari senjatanya tadi. Bentar, oh, ini ada api-apinya gitu, Pak. Ini mungkin kalau di hit kena efek kayak fire mag nyosok gitu, Pak, kebakar gitu kan. Itu bangunnya lama, agak lama kan, ada api-apinya itu, Pak. Nah, nggak tahu juga, nanti belum lihat aku. Oke, ini yang belum di evo, Pak, kayaknya. Oh iya, ini yang belum di evo. Orang Korea ini pinter-pinter combo, Pak. Iya toh. Nah, ini pertama evo, pertama 1 ST evo. Enggak tahu 1 ST. Karena maksudnya pertama 5 soulstone, Pak. 5 soulstone lenyap. Oh, enggak. Oh, bedanya cuma kayaknya muternya agak lama. Terus senjatanya udah berubah penampilan. Iya toh. Yang tadi kan masih barbar banget, ini udah ada kayak masih ditempa itu, Pak, senjatanya. Terus ada efek apinya, tapi nggak tahu. Oh, nggak efek kayak disodot fire mag, Pak, nggak kebakar ya. Nah, ini evo. Oh, ini udah ultimate evo 2 kali, Pak, 10 soulstone cuma. Oh, ini sekarang ada anunya, Pak, apa namanya ini, bentar, ada apanya ya. Nah, ini ada apa ya, target lah, buat target kan. Nanti kalau ditahan nanti ke maju sendiri targetnya ini, enggak, biar tepat aja targetnya kayaknya sih. Nah, tuh kan. Nah, lumayan, tapi kurang sih menurutku. Oh, ngamuk ini, Pak. Nggak tahu sih. Oh, kakinya ada apinya, Pak. Kakinya ada apinya, anjir. Bentar, ini kan nggak ada apinya nih, Pak. Bentar, tuh kebakar, Pak. Waduh, Pak, larinya jadi cepat banget. Ya, lumayan sih, agak cepat. Nah, ini apalagi nih, Pak? Oh, ngamuk 2 kali, attack speednya nambah. Oh, ini kayak sistemnya Dark Monk itu, bukan sih? Iya toh, Pak. Dark Monk itu kan kalau ditahan dia kayak minum sake itu, Pak. Ini kayak minum-minuman gitu. Kalau anunya sake. Kalau di Indonesia oplosan ya. Nah, ini kan tadi minum, Pak, dia, Pak. Bentar. Ini kan dia nggak minum sih, ini angry, marah. Attack speednya kayaknya nambah. Terus pedangnya itu jadi panas gitu, Pak. Ada bara apinya. Nah, sekarang nggak tahu ini. Oh, angry 3 kali. Oh, kayak armornya Iron Knight.
armornya Arin kena, Pak. Kalau di hit, yang ngehit itu mental-mental gitu, Pak. Nice. Coba lihat lagi. Oh, oke. Okay. Oh, gitu. Oh, kebakar. Berarti kalau angry pertama itu angry pertama, kok nyebutnya angry ya? Apa ya ini? Ditahan kayaknya. Ditahan kan itu tadi yang belum jadi itu kan. Apa ini dosa? Nggak tahu lah, tapi besok coba aja kalau udah update lah ke Indonesia. Angry pertama itu, kalau aku nyebutnya angry aja biar gampang. Angry pertama itu lari, diindikasikan apa, kakinya kebakar. Nah ini yang angry dua kali, weaponnya, senjatanya kebakar, Pak. Jadi kayaknya attack speednya nambah, attack speed si barbarian ini. Terus angry 3 itu buat dia semuanya kebakar, dari sepatu, dari kaki, ya sepatu, senjata sama tubuhnya kebakar ini, Pak. Nih, ya kan? Nah, terus apa lagi? Udah gitu tuh. Aduh, ini menurut saya sih, Pak, penilaian saya. Cuman, uset, suaranya kenceng banget. Penilaian saya ini kayaknya agak kurang ini. Evo, maksudnya kurang nggak apa ya? Kayak tau laler itu malah terlalu tau evo itu terlalu bagus malah menurutku kan. Kena naganya itu kan kayak stun, tapi nggak stun sih. Kalau didiamin jatuh juga. Kalau stun kan agak lebih lama, kalau itu nggak lama. Nah ini kurang, Pak, maksudnya tambahin efek apalah, api gitu. Kok aku malah kayak developer gamenya. aduh. Tapi menurutku sih lumayan lah, nggak kurang lah gitu, lumayan. Kalau yang tadi apa, yang angry tiganya, angry ketiganya. Ya, armornya Aaron kena, kalau pakai Aaron kena. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini, Pak, karena ini udah mau habis kuotanya. Udah di SMS sama mbak operator. Oke, jangan lupa apa ya, kalau jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Salimin. Untuk update-update berikutnya, aku translate ini dulu, Pak. Wah, bingung kalau Pak translate ke Korea, dari Korea ke Indonesia. Nah, gitu aja. Goodbye. Happy holidays. Nice. Yuu. Boom. Update-nya tanggal 15 November, tapi belum di-update di Indonesia. Gak apa-apa lah, kan ini kan cabang telat pulang, gak apa-apa sih. Saya harus sama. Yeah, we could stay inside together, you and I in matching sweaters, and though it may just be forever, me and you could beat the weather. Oh, I know that summertime is overdue, but I know I can make it good.